Manek pesang rambut e. Balik ke lapangan Mitra Pulau Poli. Dengan tri winning set, pertandingan puncak grand final ini mampu menunjukkan permainan yang terbaik. Ya, dia dihadapi dari Gudang Arjo Kris, Bima Budi. Gagal Oka. Smash dari seorang Oka. Gagal. Poin pertama untuk Gudang Arjo. Kris. Servis sudah lakukan Kris, terima baik di sana. Ada Arif di sana dari belakang. Dwi maksudnya masih tercover Kris. Angkat awal. Dona! Gagal Dona. Poin untuk Sambiarjo. Satu sama. Budi. Nadia Budi servis sudah lakukan, terima. Jumi di sana. Pabri! Agaknya nomor punggung 2 dari Sambiarjo tertangkap kamera wasit. Poin untuk Gudang Arjo. Wawan servis sudah lakukan, Wawan terima baik di sana. Dwi Oka. Poin untuk Gudang Arjo. Nadia Oka, Sambiarjo pantulkan bola sinar Oka. Siapakah yang dituju Oka? Terima baik Hendy, angkat Wawan, Pabri. Namun keluar. Smash lurus dari seorang Pabri. Mas Tukang Son, Soni rada dilangi mas, biar wasit terdengar oleh pemain. Kembali ke lapangan Mitra Bola ini. Masih tercover namun gagal. Smash keras dari seorang Dona mampu dibendung anak-anak dari Sambiarjo. Poin untuk Sambiarjo 4-2. Oka. Bila dia Oka, servis sudah lakukan, terima baik Hendy di sana, angkat Wawan, siapa yang dituju? Masih ada Dona. Selamatkan nomor punggung 2. Cemas keras saudara Rudy. Poin untuk Sambiarjo. Oka. Sambiarjo inilah dia Oka. Pantulkan bola jenak. Servis sudah lima dengan baik saudara Andy. Diangkat di sana ada Wawan. Maculah sedikit saja. Siapa yang dituju di sana? Ada nomor 2. Masih tercover dengan baik. Siapa yang dituju? Agung. Namun poin untuk Sambiarjo. Poin untuk Sambiarjo 6-2. Lagi-lagi Oka. Pantulkan bola sinar Oka. Siapakah yang akan dituju? Servis sudah terima Comin di sana, angkat Wawan dari belakang, ada Kris. Tertahan Arif, angkat Budi dari belakang Oka. Masih tertahan Kris, angkat Wawan. Agung dari belakang, masih tertahan Arif, angkat Budi di sana. Ponco! Poin untuk Sambiarjo. Ponco, inilah dia Ponco dan Teteo permintaan. Diminta dari coach Sarto dari Gudang Arjo. Luar biasa kesedihan dari seorang coach dibutuhkan pada malam hari ini guna mengantisipasi dan menghadang laju permainan dari lawan. Kembali ke lapangan saudara, bola dihadapi dari Sambiarjo nomor punggung 7 Oka. Nadia Oka pantulkan bola jenak. Apakah yang akan dituju? Servis sudah lakukan, terima Kris dengan baik di sana, ada Adona. Namun terhalang tembok baluartinya
dari Sambiarjo, poin untuk Sambiarjo. Blocker dari seorang Dwi mampu merubah poin. Gladia Oka Sambiarjo pantulkan bola jenak Sam. Sudah lakukan, namun gagal. Servis dari seorang Oka gagal. Poin untuk Gudang Arjo Duna. Nomor punggung 4 Duna. Servis sudah lakukan, terima poin nomor punggung 2 siapa yang 7? Dwi. Apa yang terjadi saudara? Agaknya di sedikit silau melihat lampu di sebelah barat. Poin untuk Gudang Arjo Duna sudah lakukan, servis Arif angkat di sana. Dwi masih tertahan. Kris siapa dituju? Angkat Wawan. Hendy. Lambut gagal. Smash crash dari seorang Hendy. Di bendung tembok baluartinya Sambiarjo. Poin untuk Sambiarjo 9-4. Ponco. Berpunggung 3 Ponco. Servis sudah lakukan. Terima Dona dengan baik di sana. Angkat Wawan. Febri. Masih tertahan anak Sambiarjo di sana ada. Oh. Namun gagal. Smash dari seorang Rudi gagal melebar ke sebelah selatan dari permainan anak-anak Gudang Arjo. Febri, inilah dia Febri. Servis sudah lakukan perbaik. Ibero dari Sambiarjo angkat di sana. Dwi, luar biasa Dwi. Smash tinggi Dwi. Inilah dia ciri khas dari seorang Ibero Sambiarjo. Andri, nomor punggung 10. Usia masih 17 tahun. Rudi Sagunan servis, poin masuk untuk Sambiarjo 11-5. Rudi servis sudah lakukan, terima Febri di sana, siapa itu Agung kecil saja, masih ada Ponco di sana. Arif kecil, masih ada Hendy di sana, ada Chris kecil masih tertahan, siapa yang ditutup di belakang Ponco tertahan anak-anak Dona, siapa yang tertutup Chris. Luar biasa Chris, agaknya sedikit keboyoan pengajian center dari Gudang Arjo sedikit ke atas. Poin untuk Sambiarjo. Rudi servis sudah lakukan, terima back Dona di sana, ada Chris. Selamatkan bola. Luar biasa pertahanan dari Gudang Arjo pucar kecil pada set yang ketiga. Rudi servis sudah lakukan, rumah pejuna siapa tuju? Hendy. Yang bagus Hendy, siapa dituju? Ada Bagus. Masih tertahan anak-anak dari Gudang Arjo. Hendy masih tercover. Ada Budi. Colang sedikit ya. Poin untuk Sambiarjo. Rudi Sambi sudah lakukan, terima Patrick di sana, siapa yang dituju dari belakang? Dona kecil saja. Oh, agaknya Febri terkesima. Febri melihat gerak tipu dari seorang Dona. Poin untuk Gudang Arjo 6-14. Agung, inilah dia Agung. Servis sudah lakukan, terima Dwi di sana dengan baik. Angka tinggi ada Arif. Luar biasa Arif. Inilah di nomor punggung 8 Dwi. Servis sudah dilakukan, terima Febri dengan baik. Yang ada Arif. Gagal. Smash ukuran dari Chris. Gudang Arjo gagal menambah poin. Luar biasa sekali saudara. Kembali ke lapangan Hendy, lakukan servis sudah, terima baik di sana Ponco, siapa dituju? Arif berbentuk sudah, di sana ada Oka kecil saja. Luar biasa sorak-sorak penonton dalam turnamen bola voli Dunia WCK 2022 di partai final antara Gudang Arjo dan Sambiarjo. Sementara Sambiarjo 17-7 untuk Gudang Arjo.
sudah dilakukan servis di sana, angkat bawah, colek saja Dona, luar biasa Dona, colekan sedikit Dona, menghentikan laju dari Sambiarjo, poin untuk Gudangarjo 8-17. Chris, ya dia Chris, servis sudah terima dengan baik, Dwi, angkat di sana ada Oka, namun Oka, oh akhirnya Fabri menyentuh net duluan, poin untuk Sambiarjo 18-8. Budi lakukan sudah Budi terima prinsip dengan baik oleh Fabri namun gagal. Oh beradu, siapa yang dituju, masih ada aku, luar biasa permainan dari anak-anak Sambiarjo, sembar keras namun masuk, sembar keras dari seorang Fabri mampu merubah poin menjadi 19-8. Wawan lakukan servis sudah terima baik di sana ada Budi. Pontagung. Oh Budi, semestinya Budi menggocang permainan anak-anak dari Gudangarjo. Poin untuk Sambiarjo. Oka. Pantul-pantul gambola jenak Oka. Hilang apa sedikit Oka lakukan servis terima baik di sana ada Wawan. Angkat agung. Namun terpendong tembok pada waktunya Sambiarjo. Poin untuk Sambiarjo 29. Oka, laki-laki Oka, pantul-pantulkan bola cina Oka. Terima Chris, angkat lawan di sana ada. Kadona, Obi maksudnya masih bagus anak-anak, masih tertahan dende. Ada Chris di sana. Agung, masih anak Budi. Sambiarjo, colek ke belakang masih ada Febri. Angkat dari belakang sampai tujuh. Agung. Kemudian dari seorang Agung mampu mencuri poin 10-20. Dona, servis sudah lakukan terima Arif di sana. Angkat Budi, angkat Budi di sana masih ada Febri. Jinapen kata masuk. Chris, luar biasa. Ah, berebut, saya berebut saudara. Sayang seribu sayang. Pergantian pemain. Nomor punggung 7 masuk Ponco. Keluar nomor punggung 4 Duna. Ponco nomor punggung 7 masuk dari Gudangarjo. Membuka merubah kedudukan. Bola dihadapi dari Sambiarjo nomor punggung 3 Ponco. Sudah lakukan hasil dengan baik Ponco di sana ada Chris. Gagal Chris. Pergantian pemain. Pemain kecil Aji. Pemain termuda dari Gudangarjo menggantikan Chris. Ya dia Ponco, servis sudah lakukan terima Ponco dari di sana ada Aji. Bola pertama Aji, Ponco, Budi. Oh, gagal seorang Budi. Bola mas. Bola dihadapi Gudangarjo nomor punggung 11 Febri. Servis sudah lakukan terima libero. Masih ada Ponco di sana. Lima kembalikan Dwi. Angkat tinggi siapa yang dituju back ke teman teman. Agung. Gagal Agung. 23-11. Pergantian pemain. Agung itu dibuntang ganti Febri keluar digantikan itu nomor punggung 5 Rudi. Timbang-timbang bola Rudi, servis sudah terima baik di sana ada Ponco. Siapa dituju Hendy dari belakang. Febri angkat di sana ada dari belakang. Gagal smash dari seorang Ponco, gagal poin untuk Gudangarjo. Agung nomor punggung 3 Agung putar bola jenak jemping servis sudah lakukan terima duit di sana ada di sana Robo Wawan. Siapa itu Aceh namun gagal
Smash dari seorang Aceh gagal membuat poin menjadi 24-12. Dwi, servis sudah lakukan 5 poin, coba salah siapa di 7. Jolong Dwi! Luar biasa. Game yang ketiga dimenangkan oleh Sambiarjo. Tersenyum sedikit juragan Sambiarjo mencuri game yang ketiga. Perlu informasikan kepada para pecinta bola voli bahwa malam hari ini adalah grand finalnya turnamen bola voli Nyawiji Cup 2022. Kerjasama baik dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu Bapak Bupati Wonogiri beserta seluruh warga masyarakat kecamatan di Kecamatan Parangkupito.